Pemirsa, tuntut pembayaran tunjangan hari raya. Buruh di Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di depan perusahaan BUMN. Puluhan buruh dirumahkan dan hingga kini belum menerima THR. Kemarin kita menuntut THR, hari ini adalah hari yang sama. Sebentar lagi lebaran, kawan-kawan sekalian. Puluhan buruh Selasa siang berunjuk rasa di depan perusahaan BUMN PT Wika Beton di kawasan industri Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil membawa poster bernada protes, Serikat Pekerja Nasional menuntut perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya atau THR satu bulan gaji terhadap 80 pekerja yang dirumahkan. Dalam orasinya mereka menuntut hak-hak yang tidak dibayarkan. Kalau untuk THR itu seharusnya satu bulan gaji, umpama UMR 3,2, seharusnya segitu. Tapi kan dia kemarin tidak sesuai dengan aturan. Puluhan buruh ini kemudian bergerak ke kantor perusahaan PT OCS yang juga merumahkan 50 pekerja tanpa kejelasan status. Masa buruh kemudian melanjutkan aksinya di kantor DPRD Kota Makassar untuk mendesak DPRD memperhatikan nasib kaum buruh. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews, melaporkan.